Saya tidak percaya pada nasib, tapi bahwa percaya bahwa segala sesuatu pasti ada alasannya. Mari kita membangun kepribadian kita sehingga ada alasan Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, orang menyenangi kita, supplier percaya dengan kita, rekan kerja mau bekerja dengan kita dengan semangat karena kita jujur. Jadi segala sesuatu ada alasan dan segala sesuatu tidak tiba-tiba. Kalau kita membangun kepribadian karena kedekatan dan bergaul dengan Tuhan, demikian juga dengan kita.